Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel YouTube Kesha Kenjo Family. Hari ini aku mau nge-review tentang Ichiban Sushi di City Mall Cianjur. Dan aku juga bakalan ngasih tahu cara pemesanan atau cara order makanan di Ichiban Sushi itu kayak gimana sih. Ikutin terus video ini guys. Ichiban Sushi. Nah, buat teman-teman yang mau makan di sini, teman-teman harus mau ngantri. Jadi nanti teman-teman daftarin nama kalian ke waitersnya untuk waiting list. Nah, guys, di Ichiban Sushi ada dua tempat pilihan, yaitu outdoor sama indoor. Sebenarnya enakan di outdoor sih, karena memang langsung lihat view di luar gitu. Cuman karena antusias masyarakat Cianjur dan peminatnya khususnya untuk Ichiban Sushi itu banyak banget, sehingga kita memang harus bersabar. Jadi kita nggak bisa pilih tempat sesuka hati kita guys. Begitu teman-teman sampai di table teman-teman, teman-teman langsung scan kode barcode ini di Google Search. Setelah teman-teman tadi scan kode barcode, nanti akan muncul link. Klik link tersebut dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Gitu. Dan tampilan ini adalah tampilan menu-menu. Jadi di sini di tampilan menu ini udah lengkap banget. Jadi ada kayak for you. For you itu kayak makanan yang paling recommended banget dan paling banyak dipesan di Ichiban Sushi. Nah, di tampilan menu ini juga udah diklasifikasi berdasarkan jenisnya. Jadi kayak misalkan teman-teman nyari sushi, nah nanti teman-teman klik sushi itu bakalan muncul varian sushi itu apa aja. Tampilan menu ini itu udah terupdate banget karena kayak misalkan lagi ada paket promo nih di Ichiban Sushi, di sini juga langsung muncul paket promonya apa aja. Tampilan menu ini lengkap banget, jadi di sini udah ada tampilan harganya udah ada, terus kayak nama makanannya apa aja, terus komponen yang di makanan tersebut apa aja. Ini udah lengkap banget, jadi deskripsinya udah lengkap banget. Guys, untuk harga makanan di Ichiban Sushi itu lumayan terjangkau karena harganya mulai dari 20 sampai 80 ribu per porsi. Tapi dalam satu porsi bagi aku kayak cukup buat 2-3 orang gitu karena banyak banget guys. Nah, sekarang aku bakal nunjukin cara check out-nya seperti apa. Teman-teman yang udah nemu makanan yang mau di order apa aja, nanti tinggal klik di add aja. Terus nanti kalau misalkan ada yang teman-teman yang paketan gitu sama minumnya, dipilih dan di add juga. Nanti kalau misalkan teman-teman udah selesai pilih-pilihnya dan mau di check out, tinggal di check out dan nanti akan muncul tampilan your order has been successful. Nah guys, dari segi rasa so far itu enak banget dan recommended. Dan tentunya bersahabat banget di lidah anak-anak karena kan kalau anak-anak takut kepedesan dan lele. Iya, nah, tunggu apa lagi guys? Buruan ke Ichiban Sushi di City Mall Cianjur di lantai 1 dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Thank you for watching.